Islam tidak membenarkan kita melantik seseorang yang terlampau obses menjadi pemimpin sebagai ketua. Dalam satu hadis ada diceritakan bagaimana seorang sahabat yang bernama Abu Musa datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia membawa bersamanya dua orang anak saudaranya untuk menemui baginda. Lalu salah seorang dari keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebahagian wilayah yang telah diberikan Allah kepadamu." Dan seorang lagi pun mengucapkan ucapan yang sama. Lalu baginda bersabda, "Inna wallahi lanuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi." Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jawatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya. Hadis Sahih riwayat Muslim. Melalui hadis ini jelas menyatakan bahawa seseorang yang terlampau obses untuk menjadi pemimpin tidak boleh dilantik menjadi pemimpin. Begitu juga bagi seorang yang rakus dan akan buat apa sahaja untuk menjadi pemimpin, maka jenis ini lagilah dilarang untuk kita memilih dia sebagai pemimpin. Namun jika seseorang itu menawarkan khidmat dirinya untuk menjaga rakyat dan tidak kisah pun sama ada dia menjadi pemimpin ataupun tidak, maka orang sebegini sebenarnya yang layak menjadi pemimpin. Nabi pernah menyebut panduan ini kepada Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alah wukilta ilaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta-minta akan jawatan. Jika engkau meminta jawatan itu, maka engkau akan menanggung bebanan itu sendirian. Wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Tetapi jika engkau diberi jawatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Sahih Abu Daud. Melalui panduan Nabi ini, marilah kita melantik mereka yang tidak obses untuk menjadi pemimpin dan mereka yang tidak kemaruk pada jawatan itu. Ayuh transformasikan diri kita dan pemimpin kita supaya tidak rakus kepada jawatan. Assalamualaikum.